يا من علمك بحال يومي عن سؤالي صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قدر عظمتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعلى آله وصحبه. Para alim, para kiai, para ustaz yang kami muliakan, wabil khusus panjenenganipun yang mulia Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa selaku pengasuh Istighosah As-Sofa, segenap tamu undangan baik militer maupun sipil, khususnya Ketua DPRD Sidoarjo yang pada malam hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk istighosah bersama. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan istighosah ini keliling dari kota dan kabupaten, sementara ini masih se-Jawa Timur, yang kami atas nama panitia belum bisa mengijabai jamaah As-Sofa yang berada di Jambi, Bali, Timika, dan Kepri. Ini ada juga beberapa permintaan dari mereka untuk menggelar istighosah di sana. Untuk itu kami mohon Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Haji Muhammad Usman Mkes untuk berkenan memberikan sepatah dua patah kata kepada jamaah As-Sofa yang ini dari berbagai kota se-Jawa Timur, Pak. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Nizam Mustafa ingkang kita muliakan dan kita hormati bersama. Hadirin, hadirat jamaah istighosah As-Sofa ingkang dipun muliakan dening Allah. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesra Kabupaten Sidoarjo ingkang hadir juga pada malam hari ini, masih dalam suasana Idul Fitri, kula atas nama pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sidoarjo, niko merupakan satu paket ngaturakan takobbalallah minna wa minkum takobbal ya karim minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kula sangat bersyukur sekali atas terselenggaranya kegiatan istighosah As-Sofa ingkang dipun pimpin Yai Nizam Mustafa menika. Mugi-mugi kegiatan doa bersama ini akan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Keranten, kalau saja semua masyarakat mau mengikuti istighosah semacam ini, insya Allah bupati, wakil bupati, dan kula sebagai ketua DPRD niki mimpin daerah niku enteng ya. Keranten napa? Sampun dilandasi keimanan. Tiang niku nek dilandasi iman, insya Allah selalu berjalan pada jalan yang benar. Doa-doa ingkang kula ikuti wau sangat luar biasa ya. Balik kula berpikir ya, tak kenal maka tak sayang. Dengan mengikuti niki wau kula jadi tertarik ya. Insya Allah kula akan mengikuti kegiatan niki selama kula diparingi sehat dan sempat, sehingga bibarokalti doa.
Bibarokati doa ingkang kita waos sesarengan tau sekolah wau akan membawa bagaimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bagaimana negara Indonesia yang kita cintai bersama, masyarakatnya menjadi makmur, sejahtera, dan negaranya menjadi balkatun, toyibatun, wawofun. Pada Yang Mulia Ayahanda Guru Kiai Muhammad Nizam As-Sofa, kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'adinaka ya Habibullah wa ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin khairin nas, wa ala Sayyidina Al-Khadir wa Ilyas, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya termasuk Kapolres, Bapak Dandim, dan perangkat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang itu semua telah diwakili oleh beliau Ketua DPR Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan sambutan yang menyegarkan hati kita. Ya, panjenengan kepireng piyambak, pemerintah Sidoarjo menginginkan keinginan yang sama dengan kita, rakyat Sidoarjo, yang mana memang kita semua harus bersinergi, bersatu, bersama-sama membangun negeri kita ini bagaimana agar lebih maju dibanding negara-negara sahabat. Nah, kami tegaskan berulang-ulang bahwa Istighosah As-Sofa ini, kalau saya masih ada, ya saya sendiri yang paling menjaga agar kemurnian dari Istighosah As-Sofa ini terjaga dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syarak, yang tidak baik bagi kemurnian maksud dan tujuan istighosah, yaitu bersama-sama kita memohon bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelas thariqah itu berihsan. Berihsan itu berlaku thariqah lan ma'rifati uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane. Berihsan itu ahsana yuhsinu ihsanan, secara bahasa saja ihsan itu bagusi sing wis bagus, sing wis bagus dibagusi maneh itu makna ihsan menurut lughah. Menurut istilah dari Nabi telah menjelaskan al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah. Saat engkau menyembah Allah atau mengabdi kepada Allah atau menghambakan diri kepada Allah, seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun engkau belum bisa seakan-akan melihatnya, engkau meyakini dilihat Allah. Yang kedua ini muraqabah, kalau yang pertama musyahadah.
Dengan begitu, orang yang berlaku ihsan alias yang berlaku torekot lan makrifati uga hakikat manjing rasane niku ibadahe 24 jam. Ibadahe rangkep batin lahir jero njaba donya sak akhirate. Maksiat sing gedhe khusus e insyaallah nek zikire apik nggih dengan sendirinya. Karena rasa malunya muncul, malu dilihat Allah. Mila saking kula wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rois Surya PCNU Sidoarjo, Bapak Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib, kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'ad, ingkang kawula mulyakaken para alim ulama, para kiai, para sepuh, para pinisepuh, wabil khusus pimpinan Istighatsah As-Safa Kiai Nizam sedaya pengurus-pengurusipun, ingkang kawula mulyakaken ibu, bapak-bapak al-mustaghitsin wal mustaghitsat ingkang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah dalu menika dalem kalian Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Ketua Tanfidziyah PCNU dalem selaku wakil selaku Rais Suriah diwakil saking PCNU matur suwun sangat saged pepanggihan kalian panjenengan sedaya dalam rangka acara istighatsah lan halal bil halal. Para rawuh para hadirin kula kok napa ge tertarik istighatsah As-Safa wal Wafa niki kados-kados sale sing kula pirengaken saking dawuh-dawuh kiai niki wau. Niki bukan hanya mengajak istighatsah, tapi wonten edukasi, enten pembelajaran. Apa sih jenenge iman sing bener nang Gusti Allah? Iman sing bener nang Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Gini iki sakjane wong awam sing sangat butuh. Napa malih sing jenenge ihsan, bagi tingkatane wis wali-wali kan. Masya Allah, luar biasa. Niki kita monggo dipelajari. Napa mawon ibadah niki memang harus diketahui dalile diweruhi sumbre. Mergo dawuhe Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita lataku, yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita omong niki kabeh bakal ditakokno. Mangkane aja sampe ngelakoni barang sing sampean dereng semerap. Alhamdulillah niki nek enten tuntunan-tuntunane. Napa malih enten sanat-sanate niku pun luar biasa. Ngaten nggih Pak nggih. Ibu pun melok barang sing gak jelas. Harus semuanya berdasarkan ilmu. Berdasarkan tuntunan syariah.
kula kinten mekaten ingkang saged dalem aturaken. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendera mata kedua untuk Ketua DPRD Sidoarjo dan Dandim Sidoarjo.